Pemirsa, dalam upaya menciptakan pemilu damai tahun 2019, Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat bersama Ormas se-Kabupaten Bandung menggelar deklarasi damai menjelang Pileg dan Pilpres di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Wafa, Kecamatan Cijangkuang, Kabupaten Bandung pada beberapa waktu lalu. Selain itu, para santri se-Jawa Barat juga dihimbau untuk ikut menjaga kondusivitas walaupun berbeda pilihan dalam pemilihan presiden dan anggota legislatif tahun 2019. Majelis Ulama Indonesia atau MUI tingkat Provinsi Jawa Barat bersama para ormas se-Kabupaten Bandung menggelar deklarasi damai pemilu 2019 di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Wafa, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Deklarasi damai yang diikuti para ulama, santri, dan ormas ini digelar dengan tujuan untuk ikut menyukseskan pemilihan presiden dan calon anggota legislatif yang akan digelar pada pertengahan tahun 2019. Selain menggelar deklarasi damai untuk menciptakan suasana saat pemilu 2019 tetap kondusif, para santri se-Jawa Barat diimbau untuk menjaga suasana tetap dingin dan tidak termakan isu politik yang banyak tersebar dengan menyasar para santri. Pada warga Jawa Barat, jadi karena memang sistem pemerintahan kita konstitusi harus melaksanakan pemilihan presiden, dan itu tadi saya katakan wajib upaya mengajak kepada seluruh warga Jawa Barat melaksanakan kewajiban agar dia dengan hasil yang baik, maksimal, legitimit, bisa menurut undang-undang dan bisa diterima oleh semua pihak, siapapun hasilnya. Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Wafa, Yasin Saiful Alam, menegaskan pihaknya siap mendukung langkah konkret pemilu damai 2019. Disinggung aksi 212, pihaknya tidak ikut dalam aksi tersebut. Bahkan jika ada anggota ponpes ikut dalam aksi 212, akan diberi sanksi tegas. Pilpres dan Pileg 2019, kami sepakat. Para ormas, para tokoh agama, para tokoh pesantren, kami semua sepakat untuk menghindari atau mensukseskan mensukseskan Pileg dan Pilpres 2019. Pihaknya berharap pemilu 2019 berjalan lancar, adil, dan jujur dalam berkampanye, baik itu relawan ataupun tim sukses, sehingga lahir pemimpin yang segala kebijakannya berpihak pada kepentingan masyarakat banyak. Rezidia Prasaja, Bandung TV.